Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rangga The Luca Voce. Kali ini kita akan lanjut ke jilid 3 pembuatan rumah idaman. Dan kembali lagi di seri The Luca Fox Advance. Yeah. Dan ini tingkat 3-nya agak aneh ya. Nanti dikasih seperti ini selesai baikin dikit. Mungkin ya seperti inilah. Nah, bagus kan? Ya, enggak bagus amat sih. Ini ceritanya tempat WC. Sebenarnya mau bikin sama-sama lagi, cuma dapurnya kayaknya udah bukan di sini bikinnya, mungkin di atas. Atau di sini aja dapurnya ya. Di sini nanti disekat. Disekat gini ya. Gini set di belah sini. Jadi dapur. Nah, kalau yang jelas yang atas ini adalah kamar. Nah, ini dia. Oke, sebelum itu kita tutup dulu ini. Ya, nanti enggak tahu yang atasnya pakai apa, kita coba pakai ini dulu seadanya. Yang jelas di sini tuh kita pakai akasia. Yang jelas sih kali ini yang di sini yang paling atas ini tidak terlalu banyak kaca karena kamar ya. Kalau terlalu banyak itu terangan. Aduh, terangan. Ini lagi kelebihan. Oke. Kacanya mungkin 2 biji di atas. Oke, aduh. Oke, kita getar lagi. Terus. Aduh, parah nih. Kita taruh terus ya. Aduh. Seperti nanti ini kita benerin lagi. Kita taruh lagi. Oke. Di sini kita kehabisan bahan ya. Jadi kita ke rumah bentar untuk ngambil bibit akasia. Nanti kita kasih bone meal, kita kasih itu pas bikin dinding keduanya. Ternyata sebenarnya tadi konsepnya tidak jadi pakai blok tambah gitu, tapi dibikin kotak aja. Nah, nanti ada konsep baru lagi, nah di jendela kamar, tapi konsep itu mantap coy, nanti lihat aja. Yang jelas ini kita ambil dulu bone meal, sudah ada pohon akasia lagi. Aduh, oke. Tadi sudah ngambil tapi rupanya tidak cukup. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pengen banget perbanyak juga ya. 2 2 3 4 6 7. Untung tulang sebenarnya banyak, cuma masalahnya satu, sayang dipakai biasa. Ya gitulah. Oke, kita tunggu sampai ada jatuh lagi. Mana ini? Oh, masih ada, masih berbatangnya. Pantas. Nah, jangan gugur nanti lama. Oke. Belum cukup itu ya, itu perlu banyak kita. Nah ini dia, sip. Cepetan lagi. Sebenarnya ada, cuma sebenarnya ada di dalam chest. Cuma mau saya buat bibit nanti. Mau buat bibit, bukan bibit, sebenarnya buat apa ya? Buat umpan tentunya, astaga. Udah sadar. Buat apa namanya? Buat farm lock. Kita nanti bikin farmnya dalam rumah, ruangan gitu. Oke, ini cepet. Mungkin karena itu ya, luas tadi ya. Nah, gini kan mantap. Tanam lagi di sini. Oke. Jauh terlalu luas. Dikit aja bone meal-nya, sudah bisa. Itu dia. Nah, ini sepertinya
entah cukup atau cukup apa enggak. Nah, kita coba. Oke. Kayak kita perlunya 2 stack aja ya, 2 stack lagi ya. Soalnya buat nanti atap, bukan atap sih sebenarnya, plafon, plafon. Buat plafonnya itu dengan buat dindingnya tuh. Itu berarti itu nanti sekalian saya sekat. Dan kalau enggak salah kacanya mungkin sudah selesai mungkin ya, mungkin. Saya itu si kamar mandi tinggal dikasih apa namanya? Tinggal dikasih kaca deh. Nah, nanti ini saya mau bikin ruangan lagi di bawahnya sini. Di sini ya, di sini. Cuma mungkin nanti off camera aja kan, ini nanti lama. Jadi kita selesaikan dulu untuk atasnya, dan ini jilid terakhir dari pembuatan rumah idaman. Jadi nanti episode selanjutnya tentu sudah jadi ya pastinya ya. Nah, ini sudah jadi nih. Sudah saya benahin tuh, bagus lah. Ini ruang baca, nanti ruang kayak model ruang enchanting, enchanting gitulah. Oke, kita kembali ke atas dan kita ke atas lagi. Oke. Nah, di sini saya kekurangan kayu dan di sini ada 17 log. Kira-kira jadi berapa kah? Oke, lumayan. Semoga cukup. Oke. Nanti kayaknya dapat tanda aja bentuk gitu. Nama saya bentuk nanti. Kalau sini nanti kayaknya dikasih kayak sederet doang gitu. Soalnya bentuknya agak ribet. Nah, ini ya, ntar dulu. Nanti gini nyelesaikannya. Dia bentuknya ini. Aduh. Ini kasih rata dulu. Nanti pasti bisa nambah kok, tenang aja. Enak kok ini, satu. Nah, stop. Ntar dulu, ini kayaknya kita tidur dulu. Sebentar. Tidur dulu. Oke. Kok maaf ya kalau lupa, nanti itu bisa diperbaiki. Oke, tadi mau bikin konsepnya dulu, cuma nanti aja lah. Lihat aja kalau jadi-jadi dan enggak, kita naikkan lagi. Oke. Naik lagi sekali. Nah, tadi itu nanti kita patahkan sekali terus, karena itu harus bolong hampir jatuh. Oke. Nah, ini dia. Kita tahu mirip apa enggak, nanti kita benerin dulu. Kita turun. Wah, hampir aja mati. Kita perlu scaffolding. Masuklah. Oke, kita langsung ke atas. Terus. Nah, ini nih yang paling bikin makan durasi tuh, ngambil scaffolding lah ini. Oh iya, betul. Tuh, dua. Aduh. Dan inilah yang saya enggak sukanya, scaffolding. Nah, sip. Oke. Dan ternyata keterusan. Oke. Coba kita masukkan dia. Dua. Ini tadi di mana? Tuh, dua, satu, dua. Turun. Ntar gimana ya, pakai gini kayaknya lain ya. Saya mau bikin muka creeper. Mungkin sebentar saya cek dulu gambarnya. Oh, ternyata naik coy, ternyata naik. Abis itu kita bikin sini. Aduh, nah gini rupanya.
Nah, kayaknya enggak sama deh. Coba kita cek dulu. Oh, kotak matanya, coy. Berarti ini kita anu lagi, aduh. Nah, mirip kan? Ya, walaupun mirip amat sih, ya, tapi lumayan lah. Aduh, Dah, nanti jangan ambil tuh. Jangan mirip, mirip lah dah. Oke, sekarang kita bikin tuh. Nah, lumayan lah. Sekarang ini kita rapiin aja, guys. Dan gua di right. Anjir lah. Di depan rumah, pas buka pintu tiba-tiba ada tamu tadi undang masuk ke dalam rumah Anda dan membuat kekacauan. Untung saja ini tidak merusak fasilitas rumah Anda. Dan untungnya saja si siapa namanya yang bawa banner itu, untung bukan saya yang bunuh tapi temannya sendiri. Aneh kan? Dengan cara saya pakai shield, temannya bagian belakang tuh nembak, jadi shieldnya tuh anggapannya bukan serangan kita, jadi dikembalikan ke yang ketuanya itu. Oke, nanti jembahasnya kita, yang penting kita ambil pintu dulu. Pilih ini aja karena yang paling atas harus berbentuk pintunya. Oke, jangan lupa ditutup, nanti ada maling masuk. Apa juga yang mau dimalingin dari isinya? Sudah gelap gini. Oh ya, tadi di off camera sudah di off camera tadi sudah saya kasih ini ya, kaca ya. Ini WC-nya. Ini rumahnya, nama juga rumah baru coy ya, belum ada furniturnya. Oke, kita isi dulu ini. Ini kita kerja lembur, ini kerja lembur bagikan kuda. Oke. Oh iya, supaya enak kita pakai scaffolding dulu. Oke, seperti kita harus cepat karena sudah mulai mau hujan di luar. Sepertinya kita harus cepat, kalau tidak sangat ribut sekali bos untuk mengerjakan ini. Dan oke, tuh di luar sudah dengar mulai rintik-rintik ya, rintik-rintik. Ding 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 dong dong ding dong dong. Oke, oke, kita turun nanti dulu ininya, kita pasang dulu kaca di kepala creepernya guys. Oke, sebelum itu kita tidur dulu karena sudah malam. Oke. Nah, ini dia saat yang kita tunggu-tunggu, memasang kaca di kepala, di muka creeper. Harusnya warna merah, cuma karena males aja ya pakai warna putih juga enggak masalah. Warna hitam sebenarnya bagus karena dia nyambung masuk. Aduh, segitu lagi. Masalah, banyak kaca. Hujan mulai deras. Hujan mulai deras. Aku saya sih tidak terganggu asalkan masih bisa dengar suara saja. Oke, kita taruh di sini. Dah selesai. Oke, mari kita lanjutkan untuk memasang ininya, masang plafonnya. Lanjut lagi, tinggal dikit lagi ya. Lanjut. Kerja. Demi rumah. Oke. Asia. Aduh. Oke, sip. Oke, dah selesai pun.
tutup. Tutuplah. Ting. Oke. Jadi ya, ruangan ketiga kita. Dan ini adalah ruangan terakhir yang saya buat. Karena ruangan ini akan saya bagi. Yang ini tidak sih. Yang ini oke. Ini adalah WC atau kamar mandi ya. Ini ada ruang tengah, ruang makan juga. Ruang makan sekaligus dapur. Dan yang paling bawah di sini ada ruang tamu. Di sini ruang baca. Dan di sini adalah ruang enchanting atau baca juga. Oke. Wow, mantapnya rumah lain. Tingkat 3. Nanti saya benihin di off camera. Makin lama makin mantep. Oke, kita itu dulu. Gitu dia. Oke, sampai segini dulu video kali ini. Mungkin kalau banyak dipotong mohon maaf, soalnya ini pas sudah terakhir-terakhir mau hujan di sini. Tidak apa-apa, hujan berkah. Berkah dari Allah. Dan saya akhiri. Assalamualaikum. Nama gue Rangga. And see you next time and bye-bye. Dah.